Saya ingin menjadi Romo Projo Purwokerto karena kedekatan pribadi Romo-Romo ini dengan umatnya, dengan domba-domba yang digembalakannya. Ada secuplik kisah yang selalu menginspirasi saya. Dulu ada Romo Agustinus Wahyo Bawono. Siapakah beliau? Beliau adalah imam pertama di Keuskupan Purwokerto. Dan semboyannya jajah desa Milangkori, yaitu menjelajah desa dari pintu ke pintu. Itulah yang menginspirasi saya, yang menyemangati saya untuk menjadi imam di Keuskupan Purwokerto. Gaya merasulnya yang personal, yang dari pintu ke pintu kepada domba-dombanya, inilah yang bagi saya menjadi jalan keselamatan bagi umat yang dilayani. Itu keinginan saya menjadi bagian dalam Keuskupan Purwokerto, karena dari awal saya selalu tertantang untuk melakukan suatu ya hal yang baru, dan secara khusus tertantang untuk bermisi, karena gereja itu bukan hanya gereja lokal tetapi gereja universal. Walau saya berada di Keuskupan Agung Semarang, tapi saya ingin ambil bagian dalam misi gereja di Indonesia, khususnya di Keuskupan Purwokerto. Alasan saya memilih Keuskupan Purwokerto sebagai tempat saya untuk berkarya sebagai seorang imam adalah karena pertama-tama dulu waktu di Mertoyudan yang saya tahu itu menjadi imam ya hanya Imam Projo dan Projo Purwokerto, karena saya asalnya dari Purwokerto, maka saya masuknya waktu itu memilih untuk masuk menjadi Projo Purwokerto. Saya merasa bahagia sekali menjadi bagian dari Keuskupan Purwokerto ini. Karena apa? Pertama, rekan-rekan imam yang masih muda, yang mempunyai jiwa yang militan, yang itu tampak sekali dalam proses pendidikan selama menjadi frater di Formatio Seminari. Dan saya bersyukur berjumpa dengan teman-teman yang sungguh-sungguh menemani dalam perjalanan dan juga pergulatan panggilan saya. Yang kedua, selain kebersamaan, yaitu adalah suasana kekeluargaan yang luar biasa terjadi di dalam tubuh Unio Keuskupan Purwokerto. Dan itulah yang menjadikan kami sebagai imam-imam muda merasa memiliki teman seperjalanan dan seperjuangan di dalam mengembalakan kawanan domba-domba di Keuskupan Purwokerto. Hal yang paling membahagiakan menjadi bagian dalam Keuskupan Purwokerto adalah kolegialitas. Disinilah saya merasa sungguh didukung, sungguh dikuatkan, dan sungguh ditemani sebagai seorang calon imam sampai akhirnya menjadi imam. Bahwa lewat persaudaraan ini, iman, panggilan, dan persaudaraan semakin dibentuk dan semakin dikuatkan. Kemudian setelah masuk Purwokerto, suka duka yang dialami adalah yang pertama sukanya, karena di Purwokerto itu kita bisa ini membangun relasi yang hangat dengan frater-frater dan juga para imam yang sudah ditahbiskan. Jadi kehangatan kemudian keakraban itu terasa, maka ini menjadi sukacita. Kemudian selain itu, bahwa umat Purwokerto itu sangat-sangat ramah begitu ya, dan sangat-sangat baik. Kalau kita datang ke stasi, ke paroki itu, mereka menyambut kita dengan begitu baiknya. Ini sukanya sebagai seorang calon imam waktu itu. Kemudian dukanya, karena dukanya adalah ini, karena kami kan kuliahnya itu di Kentungan, di Jogja, maka jauh dari keuskupan itu kadang-kadang mempengaruhi situasi batin, karena jauh dari keuskupan, kemudian jauh dari informasi keuskupan, jauh dari dinamika keuskupan, itu menjadi dukanya memilih menjadi calon imam di Projo Purwokerto, karena jauh tadi itu. Sekarang saya merasa deg-degan. Karena apa? Karena bagaimanapun juga Tuhan itu sungguh-sungguh surprise di dalam memanggil saya. Saya yang lemah ini, yang berasal dari desa Stasi Donorati, yang di dalam peta orang pun juga tidak pernah mengenal, bahkan tahu tempatnya di mana, ternyata Tuhan berkenan memanggil saya dan memilih saya. Dan saya bersyukur karena doa-doa umat, karena doa-doa siapapun selama dalam perjalanan panggilan dan pergumulan panggilan saya ini, saya senantiasa dikuatkan. Sehingga sekarang saya merasa berserah
berpasrah kepada kehendak Tuhan yang utama. Karena itu saya selalu yakin, ketika kita berdoa untuk orang yang kita doakan dan kita sebut namanya, itu sama saja dengan mengirimkan satu malaikat penjaga untuk orang yang kita doakan. Semoga perjalanan misa tapisa nanti sungguh-sungguh menjadi momen berahmat dan menguatkan langkah laku panggilan saya. Hal yang saya rasakan ketika mau menerima tapisan adalah, pertama, rasa takut dan juga rasa kagum. Tremendum et fascinosum. Takut karena saya merasa bahwa saya sebagai orang yang tidak pantas dengan segala kelemahan. Tapi sekaligus saya merasa sungguh digetarkan oleh rahmat Tuhan, sebab sakramen imamat, tapisan imamat adalah rahmat yang begitu besar dari Allah. Dan itulah hal yang sungguh saya rasakan sebagai karunia dari Allah semata bagi hambanya yang hina-dina ini. Lalu perasaan menjelang tapisan, karena ini adalah hari min satu atau H min satu menjelang tapisan, perasaannya adalah ini ya, campur aduk antara perasaan senang, kemudian perasaan penuh syukur, tetapi juga ada perasaan takut, kemudian perasaan nanti akan terjadi apa setelah ini, itu juga terasa. Karena nanti setelah ini akan ada perutusan baru, ditempatkan di mana itu belum tahu. Jadi ada perasaan ini, deg-degan juga. Tetapi yang paling dominan adalah perasaan syukur, karena setelah menjalani formatio pendidikan selama kurang lebih 9 tahun, akhirnya hari ini atau besok itu sudah diperkenankan untuk menerima tapisan imamat. Syukur karena saya sadar saya bukan orang yang hebat, pinter dan luar biasa, tetapi justru dalam kelemahan itulah Tuhan memberikan panggilan, kemudian mendampingi dan akhirnya memberikan rahmat tapisan. Jadi syukur dan perasaan ya penuh syukur dan terima kasih, itulah yang hari ini saya rasakan di H-1 menjelang tabisan. Mungkin itu ya perasaannya. Merasa tertantang jadi imam Kuskupan Prokerto? Mari menjadi imam di bumi tanah.